Tiga tu walakon samkan hodok di dalam ayat-ayat ni. Isteri Nabi Musa wallahu alam, kita pun tak tahu katanya berapa orang. Okay. Tapi yakin katanya Hodning adalah yang pertama. Yang Nabi Musa pergi hidup di Madian, seolah-olah katanya lari daripada merbahaya yang Fir'aun tamla. Apabila Nabi Musa pergi duduk di situ, dia berasa tenang, berasa aman dan selamat. Yang kedua, orang apabila pergi duduk di dinding orang, dia kena duduk menjadi berjuruh, menjadi molek. Hijau cari makan pun kena ingat katanya dia bukan lahir di situ, bukan dia asal di situ. Nabi Musa pun alhamdulillah hidup dengan kunkoi orang-orang di Madian. Walaupun kita gambar katanya pada waktu tu orang tak ramai seperti sekarang ni, tapi mula maknanya adanya kampung halame orang-orang yang duduk di dalam satu bandar, bandar Madian pada waktu tu, Nabi Musa mengkap tong rem ton ciwit mai. Sebab situ bukan tempat dia. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa, Nabi Syuib royak kepada dia, mu duduklah sini 8 tahun. Kalau sekiranya sampai 10 tahun lebih molek bagi kamu. Aku pun berasa suka hati apabila mu tengok kambing-kambing dan hak lebih pada tu lagi mu tolong cara kepada anak perempuan aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Ayat 26 sampai 28 suratul Qasas. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, ini kita baca dah, tak ada nak hurai banyak dah. Tiga kali dah baca ayat ni. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahai. Maknanya, upah untuk mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Alhamdulillah. Ini adalah duduk di dalam saita anak Nabi Syuib. Apabila dia tengok Nabi Musa, orang yang kuat lagi amanah. Lepas tu, apabila Nabi Musa duduk dah sekali, maknanya rada di dalam rumah Nabi Syuib pada waktu tu dengan anak dia, anak Nabi Syuib royak katanya, ambil lah orang ni sebagai upahai kita. Maka Nabi Syuib royak, bapak perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuan aku ini. Dah ada anak tino dua orang. Ataupun anak tino yang ada pada masa tu dua orang. Lepas tu, aku nak wim nikah. Nak wim mung, hey Musa, menikah, mung pilih sendiri. Hak mana mung nak? Hak adik ke, hak kakak? Tu banyak ke ulama rakyat katanya, orang tino hok diajak Nabi Musa duduk di bawah
pokok kayu tu lah. Hak tu lah jadi isteri dia. Iaitunya hak kakak. Dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Ni Nabi Syu'ib letaknya syarat korong. Syaratnya, mu duduklah dulu 8 tahun. Kalau dia mu nak cukup 10 tahun, hak tu, kau lebih molek. Sebab apa? Sebab Nabi Syu'ib dia berasa katanya dia umur banyak dah. Boleh jadi, tak lama lepas badan ni, dia akan mati. Lepas tu soal lagi, nak jadi Nabi Musa ni hidup kunkai. Besok duduk di Madian dalam keadaan maknanya, pegang kambing, pegang biring, duduk kerja, cari makan untuk pelihara isteri dan sebagainya. Ni Nabi Syu'ib. Wallahualam lah, hikmat gapo boleh Allah Ta'ala royak lagu ni. Ha-ha, Nabi Musa, Nabi Syu'ib dan sebagainya. Nah, boleh duduk selepas 10 tahun, kau lebih molek. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Ini nak ayat katanya, tok tua, oh, apa ni, hati baik. Royak kepada natu dia. Walaupun masa ni, Nabi Musa tak jadi natu lagi. Nabi Musa pun tidak jadi rasul lagi waktu tu. Tapi tok tua, baik hati. Tak ada nak menyusah mung. Kalau mula nak mu nak gi belum pada tu pun tak ada gapo. We pilih kepada menatu dia. Alhamdulillah. Lepas pada tu dia sebut, engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya. Ni ambil daripada isi ayat ni, tok tua, menantu, lepas tu anak perempuan. Tiga tua lakon samkan hak duduk di dalam ayat-ayat ni. Isteri Nabi Musa wallahu alam, kita pun tak tahu katanya berapa orang. Okay. Tapi yakin katanya hak ni adalah yang pertama. Yang Nabi Musa pergi hidup di Madian, seolah-olah katanya lari daripada merbahaya yang Fir'aun tamla. Apabila Nabi Musa pergi duduk di situ, dia berasa tenang, berasa aman dan selamat. Yang kedua, orang apabila pergi duduk di dinding orang, dia kena duduk menjadi berjuruh, menjadi molek. Hijau air cari makan pun kena ingat katanya dia bukan lahir di situ, bukan dia asal di situ. Nabi Musa pun alhamdulillah hidup dengan kunkai orang-orang di Madian. Walaupun kita gambar katanya pada waktu tu orang tak ramai seperti sekarang ni. Tapi mula maknanya adanya kampung halami orang-orang yang duduk di dalam satu bandar, bandar Madian pada waktu tu, Nabi Musa mengkap tong rem ton ciwit mai. Sebab situ bukan tempat dia. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa, Nabi Syu'ib royak kepada dia, mu duduklah sini 8 tahun. Kalau sekiranya sampai 10 tahun lebih molek bagi kamu. Aku pun berasa suka hati apabila mu tengok kambing-kambing dan hak lebih pada tu lagi mu tolak cara kepada anak perempuan aku. Mu ambil jadi bini. Alhamdulillah Nabi Musa mai pati sahib. Sebab ini adalah korong daripada Nabi Syu'ib. Wallahu a'lam lah, sekarang ni ada kedok. Orang lelaki mitok orang muda jadi suami anak dia. Maknanya orang tua yang ada anak tino kecek betul-betul dengan orang muda. Ambil anak pakcik lah. Jadi isteri. Ini wallahu a'lam. Kisah yang ada di dalam ni, Nabi Syu'ib ni Allah Ta'ala bui ilmu firasah. Ilmu pasal ni, kalau dia bahasa Zulani dia panggil sen.
Sen orang ni apabila dia tengok pak tu dia gambar katanya orang ni pasal mana, dia reti. Itulah dalam bahasa Arab dia panggil firasah. Tengok orang yang reti katanya orang ni pasal mana, pasal mana. Nampak boleh tupai weh. Nah masa depan lagu mana, lagu Allah alam Tuhan takdir lagu mana. Kita orang biasa ni, bukan nabi, kita tak tahu katanya orang yang kita pilih jadi menantu nak baik ke tak baik, nak jadi lagu mana masa depan. Boleh jadi masa depan ni kita tengok dia berjuru, tapi boleh jadi masa depan dia hanhe, jadi karuk, jadi gapo, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi Nabi Syuib dia adalah seorang rasul, dia reti tengok orang muda yang bernama Musa. Lepas tu Allah Taala pun pilih di kalangan ulul azmi, rasul-rasul yang teragungnya, salah seorang orang yang duduk depan dia dah, iaitunya Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Pas Nabi Musa ni Nabi Yinjai pada zaman dahulu bagi Bani Israel. Cuba kita gambar eh. Semua tiap-tiap kara yang Tuhan atur dalam hidup seorang manusia ataupun siapa terhadap umat, dia tak berlaku dalam masa sehari dah. Tak berubah manusia, tak berubah umat. Nama pen langma. Langma pen nama. Dalam masa sehari, dalam masa cepat-cepat dah. Gapa-gapa ni tong cai wela, tong cai kerabuankan. Nak boleh ubah sikit, 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 sikit dan sebagainya. Nabi Musa pada waktu tu umur lebih kurang 30. Bila dia duduk di rumah ataupun di kampung Nabi Syuib 10 tahun. Maka Allah Taala lantik dia menjadi seorang rasul. Ayat berikut lepas pada ni. Tapi ayat yang ke-28 iaitunya setelah Nabi Musa duduk ngaku ataupun nak nikah dah. Jang nak nikah dengan anak Nabi Syuib. Lepas tu supaya sen sanja lah. Dengan molek ni saya tak ada ayat artinya sen sanja dah. Supaya dengan janji siap-siap. Supaya dengan sen sanja. Katanya dia nak duduk di situ mengikut hak tok tua dia korong. Qala dhalika baini wa bainaka ayyamal ajalain. Qadaitu fala udwana alai. Musa menjawab, perjanjian itu adalah antaraku denganmu, tetap dihormati bersama. Dengan ini kata-kata Nabi Musa berjuru, dia kecek dengan wati tok tua dia. Tak apalah, dua masa kau sana saat ni 8 tahun kau 10 tahun saya akan tunai. Nah ni tengok Nabi Musa dia kecek. Pah, saya nak royak di sini katanya orang hok jadi menantu tu. Tak ada kira dah menantu tino ke menantu jantan, kena hormat kepada tok tua. Sebab orang jadi tok tua ni dia sebagai ibu dan bapa yang kedua bagi kita. Jangan duk balah dengan tok tua. Jangan duk cari buku dengan tok tua. Dah kita minta maaf dah, kita guna anak dia. Dia yuk anak dia wui ke kita. Kita guna. Bila kita guna anak dia, dia adalah ibu dan bapa kita. Ada gapa-gapa kita periksa hari. Selain daripada kita periksa hari dengan orang tua kita, maka dengan orang tua bining kita pun kita kena periksa hari. Ya tak ya? Kadang-kadang tok tua hati molek, hati murah, masya-Allah, menantu nasib baik. Menantu nasib baik. Dah menantu ni pandai. Itulah Nabi Musa apabila dia kecek dengan wati tok tua dia, bakal tok tua dia. Yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan. Maknanya, sama ada nak tunai 8 tahun ataupun 10 tahun, dia katanya, tengok kepada keadaan lah. Kalau tak cukup 10 tahun pun belah. Tapi insya-Allah nak cukupnya sekurang-kurang 8 tahun panjang noi. Tapi dalam tafsir ayat katanya Nabi Musa jang duduk sampai 10 tahun. Pas cuba kita gambar katanya kita kena pergi duduk di kampung orang kunkhoi dengan orang di situ selama 10 tahun. Dan 10 tahun ni maknanya lama dah tu. Bukan sebentar dah. Nah, bukan sebentar. Kalau dia duduk 2 tahun, 3 tahun boleh jadi
Oh sebentar, orang hok biasa kenal kita bo. Lepas pada tu dia mati, orang-orang duduk sekali dengan kita 2 3 tahun dia mati, dia mati mati. Boleh jadi orang tak kenal dah kita lepas pada tu. Tapi dia duduk sampai 10 tahun, insya-Allah. Rung budak pun kenal, rung orang tua pun ce ingat. Katanya kita biasa pergi duduk di kampung tu dan sebagainya. Sebab tu saya pun set cerita sikit kepada kita dah. Kita pergi duduk kampung tok tua kita, duduk di kampung bining kita pun usahalah jadi berjasa di situ. Tak ada kira ni siapa-siapa. Gi bining mano, gi belaki mano, maka jadilah kita bui saham yang mananya kita mi suan naikkan patana tong tinan, setan tinan. Jangan pergi duduk, sungguh katanya duduk buat hijau, cari makan di situ. Tapi orang dan ada jiwa Islam, dia tak boleh tengok tepat yang dia pergi duduk tu, dia berasa katanya nak beki, dia nak mengajar, dia nak rayak, dia nak patana. Tu orang ada jiwa Islam. Sebab tu nabi-nabi, rasul-rasul, sungguh katanya, tu rayak katanya, aku latih mu duduk di dalam kaum mu. Tapi apabila rasul-rasul nabi-nabi dia gilah mana-mana tempat, jiwa dia tu jiwa bersih dan nak tengok orang di situ, orang yang hidup secocok kena dengan cara Islam, dengan ajaran Allah Taala. Maka rasul-rasul nabi-nabi ikutlah dia beralih hidup mana sekalipun dia berkesan kepada orang ramai. Kita pun kita nak lagu tu. Tanih dalam jiwa kita walaupun kita pergi duduk sebentar ya di situ, tapi kena adanya jasa kebaikan walaupun sikit yang kita buat kepada orang di kampung tu. Apatah lagi kita tang tintan nak pergi duduk di kampung bining kita, tak ada nak beralih dah. Gi buat umuh situ, gi buat kerja-kerja air kita pun jadi maknanya tetap duduk situ. Kecuali masa depan boleh jadi kita nak beralih duduk lang duduk situ duduk sini, wallahu alam. Tapi nak ayat katanya kena kita buat jasa yang baik. Alhamdulillah. Nabi Musa kecek dengan Nabi Syu'ib, ataupun Nabi Syu'ib royak kepada Nabi Musa, wallahu ala ma naqul wakil. Ni kata-kata supoh dia panggil. Kata-kata hukmat. Sepon saya royak 2-3 hari lepas dah. Orang apabila tak ada saksi, tak ada kena say nama, tapi kita kena jadi supoh dengan mulut kita. Wallahu ala ma naqul wakil. Ataupun wallahu ala ma naqulu syahid. Allah lah yang menjadi saksi benda hak kita kecek. Lepas tu termasuk di dalam kata-kata orang supah bai'ah dengan ketua dia. Tak ada kira mana-mana parti atas muka dunia ni, orang apabila orang jadi pengikut yang bai'ah dengan ketua dia, dia akan sebut perkataan ni, aku tidak akan durhaka kepada Allah, kepada Rasul, dan aku akan turut semua peraturan yang ada di dalam jamaah aku. Wallahu ala ma naqulu syahid. Ataupun wallahu ala ma naqulu wakil. Allah lah yang akan jadi saksi gapo hak kita sebut, hak kita supoh ini. Ini adalah perkataan yang ada di dalam Quran yang terjemuhnya, dan Allah jualah menjadi pengawas. Pengawas ni makna gapo? Maknanya kuakum dule, kontrol terhadap apa yang kita katakan itu. Bermaknanya Allah lah menjadi saksi dan Allah mengawal gapo hak kita duk janji dan nak buat di masa depan dan sebagainya. Inilah perkataan yang penting-penting. Kisah-kisah walaupun kita dengar sekaligus, Nabi Musa pergi duduk dalam kampung Madian, Nabi Syu'ib royak kecek-kecek, kalau misal katanya diterjemuh secara mudah-mudah yang tidak ada hurai, maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi kisah yang hanya kisah biasa. Tapi apabila kita set dengan perkataan dan benda-benda yang menjadi pekdoh kepada hidup kita, walaupun kisah tamada reng rau, tamada reng neng, tapi benda yang ada di dalam isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Quran ni, Allah Ta'ala rayak, laqad kana fi qasasihim ibrah. Kisah-kisah ataupun cerita-cerita reng rau tentang kikutkan sama ada rasul-rasul, nabi-nabi dan perkara-perkara yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, ibrah. Ibrah ni makna apa? Bot rian, pengajaran yang sangat mahal. Sebab tu Quran, sebuah Quran ni kalau kita tengok bagi persen,
banyaknya kisah-kisah yang Allah Ta'ala raya. Bapa boleh Allah nen reng rau tiket kena sama ikon. Sebab nak jadi bot rian kepada kita. Go to gunning dan sebagainya. Sekadar inilah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.